ya hal pertamanya kita lihat sosok Mas Ganjar kan dulu ekspektasi kita Mas Ganjar bisa melanjutkan Jokowi lah ya. Ternyata kita lihat ekspektasi itu tidak terjadi. Pertama itu kedua kita lihat Mas Ganjar kan miskin gagasan. Selain miskin gagasan enggak Ganjar tidak punya keberanian, enggak punya nyali gitu loh. Itu jadi kita menjadi ragu apalagi ya susah mengungkapkan yang hal yang lebih lah. Karena kita lihat yang benar-benar nggak ada gagasan, jadi saya juga bingung 2 tahun kita dukung beliau, gagasannya nggak keluar, itu cuman sibuk bagaimana membuat citra-citra di konten-konten YouTube-nya. Ini kan kita milih milih presiden bukan milih YouTuber, ya, begitu loh kira-kira. Ya, 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 ya.